Proses pengisian bahan bakar pesawat udara yang efektif merupakan salah satu prioritas bagi airlines yang mengedepankan aspek efisiensi. Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina selaku aviation fuel marketer and service provider menghadirkan inovasi berupa Digital Ground Operation atau DGO. Melalui inovasi ini, setiap tahapan pengisian bahan bakar pesawat udara yang terdiri dari scheduling, allocating resources, refueling, ticket completion, transaction data, sampai dengan invoicing and reporting mengalami digitalisasi dan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memberikan nilai tambah kepada customer dan stakeholder Pertamina. Scheduling merupakan acuan awal dari proses pengisian bahan bakar pesawat udara. Pada tahap ini, seluruh data penerbangan dimonitor secara langsung oleh sistem DGO, termasuk apabila terdapat update dari Flight Information Provider. Pengalokasian resources kepada operator maupun kendaraan pengisian bahan bakar pesawat udara kini dilakukan lebih mudah dan efektif dari control room menggunakan sebuah dispatching system. Memanfaatkan perkembangan teknologi, seluruh data penerbangan pelanggan disampaikan kepada setiap operator pengisian melalui mobile device berupa tablet yang telah dilengkapi safety protection sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai otak dari komunikasi data pengisian bahan bakar, penggunaan tablet memberikan kemudahan bagi operator pengisian dalam memastikan kesesuaian dan akurasi informasi secara detail untuk proses pengisian bahan bakar yang dilakukan. Selama proses pengisian bahan bakar, penunjukan data volume dan flow rate dari meter register kendaraan pengisian akan ditampilkan secara langsung pada tablet yang digunakan oleh operator pengisian. Di sisi lain, posisi dan status aktivitas kendaraan pengisian dapat dimonitor secara real-time oleh dispatcher di control room maupun supervisor di kantor. Setelah pengisian bahan bakar selesai dilaksanakan, data transaksi yang telah dikonfirmasi oleh operator pengisian dan perwakilan customer ditandatangani secara digital untuk kemudian menjadi sebuah dokumen berupa fuel ticket. Seluruh data transaksi yang terdapat pada fuel ticket akan terkirim secara otomatis ke dalam sistem, sehingga tidak diperlukan lagi input data fuel ticket secara manual. Setelah melalui proses validasi, data transaksi akan dikirimkan ke invoicing system Pertamina untuk keperluan proses penagihan kepada customer oleh fungsi keuangan. Data tersebut juga dapat digunakan untuk pembuatan beberapa laporan dan analisa pintar atau smart analysis, di antaranya safety and maintenance record, sales and customer analysis, serta personnel and equipment performance, di mana semua itu diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas layanan Pertamina kepada customer. Demikian detail pengalaman yang diperoleh dari inovasi layanan Pertamina melalui Digital Ground Operation atau DGO. Dengan perubahan ini, akan tercapai pengisian bahan bakar pesawat udara secara real-time, lebih akurat, efektif, dan efisien. Bersama Pertamina, mari kita sambut era digital dalam aktivitas pengisian bahan bakar pesawat udara.